Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore mitra olahraga sepak bola mini. Kembali kita hadir di lapangan Jembatan Timbang. Pertemuan antara IPAS FC berhadapan dengan Anak Bene Junior. IPAS FC menggunakan kostum putih-putih berkas kaki hitam, menurunkan pemain intinya Muhaizal Arifin nomor 1, Ibnu Fatir Arabi nomor 4, Zlatan Ibrahimovic nomor 10. Lewat nomor punggung 7, Fauzan Ramadan. Thank you.
Ibang kasi kumain eh. Supporter dari Pas FC, anak supporter dari anak Gala Junior. Lagi-lagi ada pemilu di kekakalan di Pas FC terjadi. Tendangan kutub di sana. Woi, woi, masuk oleh kau. Sudah dilakukan. Bola keluar lapangan. Kembali Anabele mendapatkan tendangan pojok. Ternyata apakah terjadi miskomunikasi di sana. Cukup keras nomor 10. Dipas lagi-lagi kocek. Terlalu keras kecil ini. Nomor 10 lagi-lagi cukup keras. Nomor 10 dari Ipas ternyias-nyias di lapangan di sini. Betul medis. Lebar ke sisi kiri gawang dari Anabella Junior. Hasilkan lemparan gawang. Open sempurna. Teknik yang dilakukan dibuang saja oleh nomor 10 dari IPAS FC. Menghasilkan lemparan ke dalam buat Anabella Junior. Ada tidak bisa memanfaatkan peluang. Lemparan ke dalam buat IPAS FC. Nomor 10 sudah melakukan sana. Ada nomor 6, 4. Bola langsung tapi tidak kena pemain dari Anabella. Ada nomor 6. Dari Anabella lagi-lagi menyia-nyiakan peluang. Otak atik di sana Anabella Junior. Ada yang nomor 6 keluar gantikan nomor 8 dari IPAS FC. Kita lihat apakah nomor 8 ini mampu memperkecil keadaan ataukah menambah keunggulan. Kita saksikan. Salah
lemparan lagi. Lagi-lagi nomor 8. Ada kita di sana. Tendangannya masih melenceng di sisi kanan dari gawang Ipas FC. Tidak sempurna umpanan dari nomor 10. Terjadi lemparan ke dalam lagi. Menabili aduh. Lagi-lagi ini. Disangkal saja dengan sempurna oleh kiper dari Ipas. Tanpa dan anak waktu lambat hampir mengenai Rashid. Lemparan yang lagi-lagi lemparan yang lambat dari hasilkan tendangan kode di sana. Sudah dilakukan apa yang terjadi? Dan kita sempurna. Nomor 8 di sana dari Pacelci. Ada nomor yang ke sana mengajar bola dari pas tanpa jaga. Dua orang lagi yang boleh dan satu lagi tinggi lagi. Ada nomor 10 di sana. Keluar. Ada nomor 10 dan 6 di sini. Dan keluar bola. Lemparan ke dalam buat Ipas FC. Kembali nomor 8 melakukan di sana. Kita lihat lemparannya. Buang saja oleh nomor 4. Tidak cermat kiper. Bolanya menghasilkan tendangan pojok. Keluar lapangan. Wah, Nabil. Nabil.
Fauzan Ramadan. Cukup bagus tendangan spekulasi dari Fauzan Ramadan ini, mampu memberikan kedudukan sementara buat Anabella Junior 2-0. Pertandingan babak pertama telah selesai, kedudukan sementara 2-0 atas keunggulan Anabella Junior. Kita kembali, babak kedua akan segera dimulai. Apakah IPAS FC mampu memperkecil keadaan ataukah memperlebar kekecilan, ataukah sebaliknya Anabella Junior akan memperlebar keunggulan pada partai pertama sore hari ini? Kita saksikan sama-sama. Mana supporternya Anabella Junior? Lagi-lagi IPAS FC mana? Thank you.
Thank you.
Terima kasih kedua tim yang sudah bertanding pada partai.